Senin 10 Mei 2021, Bupati Muaro Jambi Mas Nabusro menyebut hangat kedatangan rombongan Gubernur Jambi yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, Kapolda Jambi, dan Rem 042 Garuda Putih, dan tamu undangan lainnya di kantor Desa Betung, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam kesempatan ini, Bupati Mas Nabusro juga menghadiri penyerahan bibit ikan dan restocking bibit kepada masyarakat di wilayah lahan gambut dalam rangka pembangunan sekat kanal dan pencegahan karhutla. Selain itu juga menyerahkan sembako kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Bupati Mas Nabusro berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Jambi atas kepedulian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Menurutnya ini merupakan salah satu cara mengatasi masalah ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sementara itu, Sekda Provinsi Jambi mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Polda Jambi, serta Korem 042 Garuda Putih dalam mengatasi permasalahan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, serta kesejahteraan masyarakat. Dirinya juga mengimbau masyarakat untuk ikut andil menjaga dan peduli dengan lingkungan agar kejadian di masa lalu tidak terulang lagi. Hari ini kami pemerintah Provinsi Jambi beserta Unsur Forkopimda, Pak Kapolda, Pak Danrem, juga beserta istri Bayangkara Polda Jambi, Bupati, hari ini berbangga hati sekali sudah hadir di tempat ini. Ini dalam rangka komitmen bersama pemerintah provinsi dan Unsur Forkopimda, juga pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, peduli terhadap persoalan lingkungan, persoalan masalah kebakaran hutan dan lahan, peduli juga terhadap kesejahteraan masyarakat. Yasri Nur Hadi, Jambi TV.